Pemkot Madiun ketat dalam pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Salah satunya adalah kebijakan warga luar daerah yang akan singgah di Kota Madiun diwajibkan menunjukkan surat rapid test kepada petugas gabungan di perbatasan kota. Apabila tidak bisa menunjukkan, maka pendatang diminta putar balik. Sedangkan yang hanya melintas di jalan nasional menuju Kabupaten Madiun, Ponorogo, Magetan, dan Ngawi masih diperbolehkan lewat. Untuk pembatasan masuk kota, memang orang luar masuk kota bawa rapid. Tapi kalau nanti sudah jamnya malam, tidak saya cek, tapi saya tutup. Jadi masuk kota saya tutup. Kalau jalan provinsi silahkan. Tidak. Jadi mulai akses ke Magetan, ke Ponorogo, pinggir semuanya silahkan. Tapi untuk akses ke dalam kota, yang sifatnya malam ada pengiriman logistik jam 1, jam 2 ke pasar besar, tetap kita buka. Tapi kita tanya, dan saya sangat mengharapkan pengiriman logistik yang ada di Madiun, itu usahakan bawa rapid. Truk-truk yang masuk ke pasar besar, ke mall, itu kita harapkan bawa rapid dia sehat. Sehingga harapan kita bahwa dari luar boleh masuk karena untuk sektor ekonomi, tapi yang bawa masuk sendiri juga harus sehat. Kondisi-kondisi ini yang nanti akan kita cek lapangan,